Bang. Ya, Jenderal. Halo. Bendera. Tanggal. Yang pertama adalah mengenai masalah kebakaran hutan dan lahan. Di Riau, di Bengkalis kan sudah ada yang terbakar. Sedang bekerja keras kita Polri, TNI dan lain-lain, Basarnas, BNPB untuk memadamkan di Bengkalis. Kemudian biasanya ya selain Sumatera bagian pantai timur, itu juga Kalimantan. Saya lihat datang sini tadi hujan masih, tapi di Nunukan, Kalimantan Utara sudah ada yang terbakar juga. Untuk itu saya ingatkan para Kapolda se-Kalimantan Barat untuk, saya ulangi, se-Kalimantan untuk mempersiapkan diri, melakukan upaya-upaya sesuai SOP yang ada, mulai pencegahan sampai dengan penindakan untuk mencegah dan sampai terjadi kebakaran hutan lahan. Kemudian yang kedua juga untuk mengevaluasi tentang operasi Mantap Berata dalam rangka pengamanan pemilu yang sebentar lagi kita mulai ya, hari hanya. Sementara ini kan prosesnya sedang berjalan, operasi Mantap Berata ini mulai dari apa, pendaftaran dulu. Ini operasi sudah berlanjut terus sampai nanti 2 Oktober pelantikan. Saya mengevaluasi karena sudah mendekat, saya mengingatkan kepada semua wilayah agar lakukan langkah-langkah pendekatan kepada semua pihak stakeholder, KPU, Bawaslu, teman-teman dari TNI, termasuk media juga, untuk selalu di apa, koordinasikan, jangan memberikan pesan-pesan atau berita-berita yang provokatif memanaskan suasana. Biasa nanti iklim politik sedang memanas seperti ini, upayakan teman-teman media juga turut mendinginkan, jangan memanaskan dalam rangka mengejar rating eksklusif news tapi mengorbankan potensi konflik. Ini nggak boleh terjadi. Kemudian saya juga mengingatkan untuk memonitor sosial-sosial media yang liar ya, yang hoax dan lain-lain, black campaign itu melanggar undang-undang dan merusak demokrasi.